Pemain kelahiran Malaysia, R. Kogileswaran secara rasmi mengumumkan penghijrahannya ke kelab Division 2 Korea, Chungbuk Cheongju FC. Bintang berusia 24 tahun ini mula hangat diperkatakan selepas beliau memberi bayangan akan berhijrah ke luar negara bagi musim 2023. Sungguhpun pada awalnya, bintang Harimau Malaya ini dikaitkan dengan penyertaan ke kelab Singapura dan juga Thailand. Beliau akhirnya mengesahkan destinasinya, iaitu Korea Selatan. Menerusi satu hantaran di laman Instagramnya, Kogi tidak sabar untuk mengharungi cabaran baharu dalam kariernya dan akan memberikan segalanya untuk membuatkan seluruh rakyat Malaysia bangga. Beliau juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak pengurusan kelab yang sudi memberikannya peluang untuk menunjukkan kemampuan sebenarnya. Kogi difahamkan menandatangani kontrak selama setahun untuk beraksi di sana. Musim lalu, Chungbuk beraksi di Division ketiga di mana mereka menamatkan saingan di tangga ke-14 daripada 16 pasukan yang bertanding. Bagi saingan musim 2023, kelab tersebut bakal beraksi dalam saingan K2 dengan satu lagi kelab, iaitu Cheonan City. Dalam saingan K2, 13 pasukan akan bermain antara satu sama lain sebanyak 3 kali untuk satu musim, yang mana jumlah perlawanan ialah sebanyak 36 perlawanan. Menurut laporan K-League United, musim 2023 akan bermula pada penghujung bulan Februari, yang mana saingan akan tamat pada awal Disember sekaligus akan menjadi musim yang lebih panjang daripada tahun sebelumnya. Pengelola Liga juga sedang bersiap untuk mengurangkan bilangan perlawanan yang diadakan pada hari Selasa dan Rabu di mana mereka mahu memberikan fokus pada perlawanan hujung minggu. Sebelum ini, Kogi dikaitkan dengan kelab Singapura, Timpanis Rovers namun Liga Korea menjadi destinasi dipilihnya kerana lebih kompetitif dan berpeluang mendalami corak permainan yang berkualiti. Kogi juga menjadi pemain kedua dari rantau Asia Tenggara dalam saingan II di mana sebelumnya ketua pasukan skuad kebangsaan Indonesia, Asnawi Mangkualam beraksi bersama Ansan Greeners. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe. Sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen. Bersertakan kongsikan video ini jika ada bermanfaatnya. Itu saja, terima kasih.